Bunda PAUD Aceh Diah RT Idawati mengajak para Bunda PAUD Kampung se-Aceh mendukung pemerintah dalam hal mensosialisasikan pencegahan penularan COVID-19. Salah satu caranya adalah rutin mengingatkan masyarakat untuk memakai masker dan menjaga jarak dalam setiap pertemuan. Diah berharap semua bunda bisa menjadi duta-duta pencegahan COVID-19 di seluruh Aceh dan menjadi garda terdepan untuk mencegah penyebaran penyakit ini. Ujar Diah saat memberikan sosialisasi pencegahan COVID-19 sekaligus memberikan buku pelajaran untuk anak PAUD yang diterima Bunda PAUD Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh dan Bunda PAUD Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar Senin 4 Mei 2020. Diah yakin perempuan bisa menjadi ujung tombak di kampung, di mana kaum ibu bisa menjadi pilar utama dalam menjaga kampung, khususnya dalam lingkup terkecil yaitu keluarga. Selain itu, lanjut Diah, kebijakan pemerintah menerapkan sistem belajar dari rumah bagi pelajar juga berdampak bagi anak-anak PAUD. Karena itu, ia bersama Pokja Bunda PAUD Aceh memberikan buku modul panduan belajar dari rumah kepada Bunda PAUD Kampung untuk dibagi-bagikan untuk anak PAUD Kampung. Kegiatan sosialisasi dan penyerahan buku pelajaran bagi anak PAUD tersebut diikuti juga oleh Ketua Pokja Bunda PAUD Aceh, Safrida Yuliani, beserta anggota Pokja Bunda PAUD Aceh. Di Kuta Alam, kegiatan itu diikuti oleh Bunda PAUD Banda Aceh, Nurmiati, serta Bunda PAUD Kecamatan dan Gampung se-Kuta Alam. Sementara di Sukamakmur, acara tersebut diikuti oleh Bunda PAUD Aceh Besar, Rahmah Abdullah, serta Bunda PAUD Kecamatan dan Gampung se-Kecamatan Sukamakmur.